Rian. Ya, nama saya Ronald. Nama aku Denny. Oke, nama saya Andrew. Nama saya Winan Christine Tambunan. Nama aku Cece. Nama aku Devina. Iya, benar sekali. Selama pandemi ini di Unika melaksanakan kuliah online. Bisa berjalan dengan baik. Enak sih bisa di rumah gitu kuliahnya. Kuliah online seru sih. Bisa di rumah doang. Habis itu nggak perlu mandi sebelum kelas. Seru sih, maksudnya kayak apalagi nyoba sesuatu yang baru ya gitu kan. Kalau aku seneng banget karena aku nggak perlu bangun pagi buat kuliah. Senang sih, kan nggak perlu ke kampus juga, di rumah aja. Asik sih kuliah online. Kalau kesannya sih ya nggak bisa ketemu sama temen. Kangen banget sama teman-teman karena kita di rumah nggak bisa lihat teman-teman kan. Pertama kali ketika menghadapi kuliah online tentu saja kayak shock. Nggak enaknya nggak bisa ketemu teman, kita nggak dapat uang jajan buat nongkrong di luar gitu. Yang paling kerasa itu ya nggak ketemu teman ya, kayak maksudnya kayak udah nggak bisa ngumpul-ngumpul sama teman. Kalau kuliah online pakai cyber? Kalau aku pakai cyber. Pakai cyber Unika? Pakai cyber Unika. Oke, di cyber sendiri platform yang dibikin oleh Unika untuk mempermudahkan dosen mahasiswa untuk belajar kuliah online. Menurut aku cyber tuh menguntungkan bagi mahasiswa dan juga dosen di kala pandemi ini. Kelas online-nya Unika yang dibuat kayak menarik banget sih. Di cyber Unika difasilitasi untuk absensi. Kemudian ada fasilitas untuk mengumpulkan tugas. Ada Google Meet, ada BBB. Itu BBB tuh benar-benar kayak kuliah biasa. Ada video conference seperti BBB, Jitsi, dan Google Meet. Video conference pakai BBB. Habis itu kita juga ada room chat-nya. Itu yang pertama, ada kita bisa presensi online. Yang kedua ada kerja kelompok online. BBB sih, karena nggak semua universitas punya fasilitas yang kayak BBB. Jadi kita tuh ada sistem poin yang bisa pemicu untuk semangat kita kuliah. Paling aku suka ini, BBB. Kita bisa lihat presentasi secara langsung, bisa lihat muka dosennya langsung, kayak gitu. BBB ini salah satu fitur yang aku suka banget di Cyber Unika. Kita bisa lihat dosennya presentasi, kita bisa langsung lihat materinya. Cyber Unika pokoknya bagus banget deh. Soalnya dalam hitungannya udah siap banget. Cyber itu oke banget sih. Maksudnya apalagi di mana kita lagi di masa transisi new normal. Cyber itu bagus banget. Terus simple penggunaannya, worth it banget sih. Cyber itu menurutku gampang banget ya, kan simple dipakai, terus nggak pakai ribet, fasilitasnya lengkap, dan cocok banget buat era digital kayak gini, worth it banget. Ini lebih hemat sih, karena nggak harus bolak-balik ke kampus, terus pakai kendaraan sendiri gitu. Kita nggak perlu ke kampus jauh-jauh, nggak ngabisin bensin kayak gitu. Kalau yang buat mageran itu asik sih kuliah online. Kita kan di rumah nih, jadi lebih santai. Habis itu kita nggak keluar uang lebih banyak karena kita nggak perlu ngeluarin uang bensin buat ke kampus. Bisa di rumah, terus juga uang bensin lebih hemat, terus juga mengurangi apa ya print-printan itu loh. Sebenarnya kualitas cyber tuh udah bagus banget. Jadi apa yang perlu ditingkatin gitu loh. Tapi kalau ditingkatin lagi lebih bagus lagi itu bagus banget, worth it banget. Selamat pagi teman-teman. Selamat bergabung di ruang cyber untuk aktivitas pra-PTMP. Teman-teman mahasiswa baru bergabung di cyber untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pra-PTMP menjelang nanti perkuliahan minggu depan ya. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua. Pada pagi hari ini ada beberapa acara yang nanti akan kita sampaikan untuk teman-teman semua. Jadi memperkenalkan Unika Sido Pranoto, kemudian dengan biro-biro maupun unit terkait yang nanti akan teman-teman sering
tanyakan atau sering digunakan untuk kaitannya dengan kegiatan akademik. Jadi informasi-informasi universitas nanti akan kita sampaikan di sini. Baik, sebelum acara dimulai, maka saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mbak Ratih, ya. Dan ada nanti dari Bapak Ibu, dari Ibu nanti akan juga mendampingi teman-teman semua. Ada Bu Leni dan ada Bu Susana nanti akan memperkenalkan diri. Baik, acara akan segera kita mulai. Akan diawali dengan doa. Mohon Bu Leni bisa membuka dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Ratih. Mari teman-teman mahasiswa baru, kita memulai acara hari ini dengan doa pagi. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Teman-teman yang berkeyakinan lain mohon penyertaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur, terima kasih untuk semua berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, pagi hari ini kami tim pendampingan dari Universitas Katolik Sugiyo Pranoto akan memberikan materi pembekalan untuk mendampingi teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Tertailah Bapak, semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman mahasiswa baru dan dapat mereka gunakan untuk bekal mereka nanti selama studi di Unika Sugiyo Pranoto. Terima kasih ya Bapak, datanglah terang Roh Kudus-Mu di dalam kami semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Albertus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih, Bu Leni. Baik, ada sudah banyak bergabung untuk teman-teman mahasiswa baru di PraPTMP pada hari Sabtu 5 September. Kita akan melakukan aktivitas rapid MP ini secara daring ya. Dan ternyata kita di sini juga ditemani oleh Bu Sisilia Titik Murniati, Ibu Wakil Rektor 1. Selamat pagi, Bu. Jadi di sini teman-teman nanti akan mendapatkan, ya terima kasih, Bu, akan mendapatkan materi-materi pengenalan universitas. Dan nanti juga sedikit akan kita perkenalkan tentang Monsinyur Sugiyo Pranoto nanti lewat audiovisual, atau mungkin sebelumnya Bu Sisil mau menyampaikan pengantar terlebih dahulu, dipersilakan Ibu. Ya, Mbak Rati, makasih. Mbak Leni, halo semuanya, apa kabar? Halo Bu Sisil. Ya, salam sehat ya, dan salam bahagia. Selamat datang, saya ucapkan untuk semua yang hadir di PTMP tanggal 5 September ini. Dan tadi sudah saya tanya, sudah siap mulai kuliah? Siap, gitu ya. Sudah semangat semua nih ya. Nah, ini Bu Sisil hanya ingin menyapa saja. Nanti semua materi akan disampaikan oleh koordinator hari ini, Mbak Ratih. Dan kemudian ada juga Mbak Bu Leni ya, Bu Ratih, Bu Leni, dan Bu Susana. Untuk adik-adik yang sekarang bergabung di Unika, Bu Sisil ingin kalian tetap semangat ya, walaupun ini modanya hari ini itu adalah daring begitu. Dan mungkin bisa saya tambahkan bahwa PTMP itu sudah berakhir kemarin. Nah, untuk yang belum itu tetap harus ikut PTMP tahun depan. Ini adalah hanya sekedar apa ya, namanya kita bilangnya pra-PTMB begitu. Pra itu berarti sebelum acara PTMB dilakukan, karena sebenarnya PTMB itu lebih pada inisiasi ya. Jadi sebenarnya belum lengkap kalau belum ada PTMB. Tetapi kan hari Senin adik-adik sudah harus melakukan update misalnya. Update itu misalnya update di Sintak ya, ini kemarin Bu Sisil bisa menambahkan untuk yang Sintak itu ada sistem di mana adik-adik bisa update email, kemudian nomor HP. Nah, tujuannya untuk apa? Ada hadiah. Hadiah dari ini.
Ya. Ada hadiah gitu ya, hadiah dari Kemendikbud untuk kuota paket selama 4 bulan. Nah, supaya kalian namanya terdaftar, maka sintaknya harus update ya Mbak Leni ya. Jadi nanti tolong ditekankan bagaimana mungkin diajari cara mengupdate-nya, apa saja yang harus diupdate, misalnya nomor HP, alamat domisili, kemudian NIK, ya, NIK, KTP. Nah, supaya datanya semua lengkap, termasuk email ayah, ibu, gitu ya. Nah, saya rasa pasti Bu Leni sudah hafal ini. Nah, ini juga akan diajari bagaimana nanti masuk ke cyber, kelas cyber. Sehingga nanti Senin itu sudah bisa memulai kuliah dengan baik. Ya. Nah, kayaknya banyak sih, tapi sebetulnya tidak begitu rumit. Dan semuanya harus diperhatikan, karena kalau tidak diperhatikan itu nanti akan kesulitan sendiri, misalnya lupa mengisi KRS, lupa membayar tagihan, misalnya begitu. Nah, itu nanti akan terhambat. Nah, Bu Sisil tidak mau berpanjang lebar ya, ada Bu Rati, ada Bu Leni, ada Bu Susana yang akan memandu. Bu Sisil akan tetap di kelas, tetapi akan saya pantau secara virtual, begitu ya. Jadi saya akan tetap ada di kelas, tetapi nanti tanpa sharing kamera dan di mute. Begitu harapannya nanti kalau ada yang bisa ditambah-tambahkan, saya bisa menambahkan kalau perlu. Tetapi saya rasa Mbak Leni, Mbak Ratih, dan Mbak Susana sudah siap. Ya, gitu aja. Selamat mengikuti dan semoga informasinya berguna untuk semua. Ya, Mbak Ratih, saya serahkan lagi ke Mbak Ratih ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, teman-teman semua, adik-adik maba, karena adik-adik tidak berkunjung langsung ke Universitas Kepranoto, maka kami mengupayakan hari ini teman-teman serasa ada di Universitas Kepranoto. Ya. Sebelum nanti materi dari Bu Leni, Bu Susana, dan dari Mbak Rate sendiri, maka acara yang pertama Mbak Rate akan memperkenalkan patron Universitas Kepranoto, yaitu Monsinyur Subhiyo Pranoto terlebih dahulu, supaya teman-teman mengenal siapa Monsinyur Subhiyo Pranoto, di mana teman-teman nanti akan bergabung dan menjadi bagian dari Universitas Katolik Subhiyo Pranoto. Saya sampaikan juga bahwa Monsinyur Subhiyo Pranoto adalah salah satu pahlawan nasional, jadi beliau adalah uskup pribumi pertama di Indonesia, dan beliau juga pahlawan nasional karena memang dulu berperan juga pada saat pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi berupaya mempertahankan gereja katedral dari upaya Jepang dalam menyerbu atau menyerang di Semarang begitu ya. Jadi beliau adalah pahlawan nasional, maka sekilas Mbak Rate akan menyampaikan seperti apa profil dari Monsinyur Subhiyo Pranoto di tayangan berikut ini. Silakan. Monsinyur Sugia, atau yang lebih dikenal dengan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, adalah seorang putra terbaik Indonesia yang mengabdi kepada kemanusiaan melalui Gereja Katolik. Ia merupakan uskup pribumi pertama Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Jauh sebelum ditahbiskan menjadi uskup, Sugia bahkan belum mengenal agama Katolik. Pertemuan Sugia dengan seorang misionaris Jesuit, Pastor Franz van Liet, akhirnya membukakan jalannya menjadi penganut agama Katolik. Dengan menyetujui permintaan Pastor van Liet, Sugia kemudian belajar di sebuah sekolah binaan para misionaris Jesuit, yakni Kolose Saverius yang berlokasi di Muntilan, Jawa Tengah. Sekian lama menuntut ilmu di sekolah tersebut, Sugia tertarik dengan agama Katolik dan secara tekun mempelajarinya. Hingga pada tahun 1931,
ia ditahbiskan menjadi pastor, dan tepat di tahun 1940, beliau ditahbiskan menjadi vikaris apostolik yang bertugas di Vikariat Apostolik Semarang. Salah satu alasannya di pastor, dia ingin mengabdi kepada manusia, kepada sesama, kepada bangsanya, tetapi juga mengabdi kepada Allah. Dan rupanya dia merasa pilihan yang dekat dengan hal itu adalah menjadi pastor. Dari situ dia minta izin kepada orang tuanya. Ibunya mengizinkan karena cita-cita itu menjadi sebuah ekspresi dari bentuk keprihatinan. Dan memang orang tuanya, ibunya maupun ayahnya itu sudah mengajarkan tentang model keprihatinan orang Jawa. Tahun 1942, Jepang mulai menduduki wilayah Indonesia, tak terkecuali Semarang. Melihat banyaknya bangunan disita dan sejumlah warga ditawan oleh penjajah, akhirnya membuat Sugiya tak tinggal diam. Ia memang tak ikut angkat senjata melawan pasukan Jepang, melainkan berjuang dengan cara yang berbeda, yakni memperhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pangan. Dan meski dirinya seorang rohaniawan, bukan berarti hanya rakyat yang beragama Katolik saja yang ia perhatikan, melainkan seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan. Untuk orang-orang Belanda yang ditahan, untuk pastor-pastor, yang bergerak adalah justru umat-umat. Umat itu akan mengumpulkan entah makanan yang kemudian bisa disumbangkan untuk memberi support kepada para tawanan yang ada di kamp. Karena memang ratusan imam, pastor, bruder, dan suster yang menjadi tawanan Jepang. Ada di berbagai tempat, ada di Jogja, ada di Baros, ada di Semarang, ada di Jakarta, yang itu juga kemudian dikoordinir dengan cara seperti itu. Situasi keos seperti itu, kemudian Monsinyur biasanya lewat kurir. Jadi ada kurir, lewat kurir itu kemudian memberitahu supaya pasukan ini jangan melewati daerah tertentu di Semarang itu, sehingga menghindari jebakan antara pasukan Jepang dan pasukan Belanda. Maka kemudian dibuat sebuah proses perundingan bersama, di mana Monsinyur Sugiya menjadi mediator di dalam pertempuran 5 hari di Semarang itu. Ini adalah Gereja Santo Yusuf Gedangan. Gereja ini pun menjadi saksi sejarah karya dan perjuangan Monsinyur Sugiya bersama rakyat Semarang saat melawan tentara Jepang. Gereja ini termasuk gereja tertua yang ada di kota Semarang. Gereja Gedangan menjadi tempat tinggal Sugiya saat Perang 5 hari terjadi di Semarang. Beliau menggunakan gereja ini sebagai lokasi persembunyian pemuda Semarang dari kejaran tentara Jepang. Jejak peninggalan Monsinyur Sugiya masih dapat terlihat hingga saat ini. Semua ornamen gereja masih asli dengan gaya arsitektur Eropa. Semua tembok gereja terbuat dari batu bata merah berukuran besar. Dengan gaya arsitektur. Jangan diandaikan bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 itu dengan segera tersebar, tidak. Tetapi dalam hal ini Monsinyur Sugiya memang mendapat berita awal, sehingga dia dengan segera mengibarkan bendera merah putih itu di Gedangan sebagai bagian dan sebagai proses relasi yang memang sudah terjalin sebelumnya. Semasa menjabat sebagai pemimpin keuskupan, sudah menjadi tugas rutin Monsinyur Sugiya Pranoto dalam menulis surat kegembalaan. Surat-surat yang beliau tulis banyak bercerita mengenai kondisi dan keprihatinan yang terjadi saat itu. Tak hanya hal yang berkaitan dengan iman, tapi juga perkara kemanusiaan yang terjadi di Indonesia menjadi bagian terpenting dalam surat-suratnya. Ada beberapa surat atau naskah tulisan tangan Monsinyur yang disimpan oleh Romo Subanar sebagai bahan penelitian guna menulis buku-buku tentang Monsinyur Sugiya Pranoto.
Walau beberapa hanya dalam bentuk duplikat fotokopian saja, namun hal tersebut sungguh membantu dalam merekam jejak pemikiran dan perjuangan Monsinyur Sugiyo Pranoto kala itu. Naskah-naskah yang ditulis oleh Monsinyur Sugiyo Pranoto itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah surat kegembalaan, karena biasanya pada saat menjelang Paskah atau menjelang Natal, itu sebagai pemimpin gereja di Keuskupan, Monsinyur Sugiyo akan mengeluarkan surat kegembalaan. Dan di dalam surat kegembalaan itu, Monsinyur Sugiyo Pranoto mengungkapkan sejumlah hal. Ketika dalam masa penjajahan Jepang, ini kan rakyat sudah sangat menderita, jadi sudah mati raga. Maka diungkapkan, kalau untuk persiapan menyambut Paskah, ya tidak lagi perlu berpuasa dan berpantang, karena memang situasinya memang sudah sangat puasa setiap hari, berpantang setiap hari, mati raga setiap hari, itu diungkapkan. Hal yang lain, ketika mau mengungkapkan perkara bukan spesifik hal yang terkait dengan iman Kristiani, tetapi perkara kemanusiaan. Kemanusiaan itu satu, bangsa itu satu. Inspirasi kesatuan ini dia landaskan, dia ungkapkan tidak dalam sebuah cara berpikir eksklusif. Ini hanya khusus untuk orang Kristen, tidak. Tetapi dia ungkapkan dalam sebuah proses berpikir yang manusiaan. Tidak ada beda ras satu dengan yang lain. Kebangsaan bangsa Indonesia, tidak ada sekat-sekat beda etnis atau agama. Jadi hal-hal yang semacam ini dia ungkapkan dalam berbagai macam kesempatan. Tidak melulu di dalam surat kegembalaan, tetapi juga ada pesan yang dia sampaikan lewat surat pribadi, karena ada beberapa surat pribadi juga, atau juga di dalam forum-forum di mana dia bisa berpidato. Monsinyur Sugiya meninggal pada 22 Juli 1963 di sebuah biara di Stel, Belanda. Namun kemudian Presiden Soekarno tidak menghendaki Romo Sugiya dimakamkan di Belanda. Hingga akhirnya jenazah beliau diterbangkan ke Indonesia dan dikebumikan. Presiden Soekarno pun menyematkan gelar pada Sugiya sebagai pahlawan nasional. Inilah yang membuat Monsinyur Sugiyo Pranoto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Dan gelar pahlawan nasional juga dibuat oleh Presiden Soekarno, karena bahkan pada masa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan tidak hanya melulu lewat perjuangan bersenjata, tetapi juga lewat diplomasi. Nah, Monsinyur Sugiyo Pranoto sangat kelihatan sekali bagaimana terlibat dalam diplomasi internasional. Karena salah satu negara internasional yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada awal kemerdekaan itu adalah Vatikan. Dan itu juga berkat diplomasi dari Monsinyur Sugiyo Pranoto. Sehingga seluruh kehidupan Monsinyur Sugiyo Pranoto pada satu sisi pemimpin gereja, tetapi sekaligus juga bergerak di wilayah perjuangan bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan, yang mengisi kemerdekaan, dan juga bagaimana kemerdekaan itu menjadi bermakna dan mempunyai dampak bagi anggota gereja maupun bagi masyarakat Indonesia. Berkat jasa dan perjuangan Monsinyur Sugiya semasa hidupnya, kini nama Sugiyo Pranoto diabadikan sebagai nama salah satu universitas Katolik di Semarang, yakni Unika Sugiyo Pranoto. Salah satu perguruan terbaik di Indonesia ini memiliki moto Talenta Pro Patria et Humanitata, atau yang berarti talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa, negara, dan kemanusiaan. Universitas ini berharap nama Sugiyo Pranoto yang tersemat di dalamnya menjadi doa bagi seluruh mahasiswa didik agar mampu menyerap nilai-nilai yang diterapkan oleh Monsinyur Sugiyo Pranoto. Universitas ini memang didirikan oleh para orang-orang Katolik yang memang berkonsen dalam dunia pendidikan. Kalau masyarakat melihat sebuah tagline di
kampus ini, bahwa Unika Sugio Prawanto ini menggunakan tagline Talenta Pro Patria et Humanitate. Jadi talenta yang dimiliki oleh warga Unika, baik itu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, itu disumbangkan untuk negara dan kemanusiaan. Nah, nama Sugio Prawanto ini memang menjadi semacam ikon atau patron di universitas ini, agar Universitas Katolik ini ketika menjalankan proses pendidikan terhadap anak muda itu menggunakan atau memakai nilai-nilai yang dihidupi dari nilai-nilai Monsinyur Sugio Prawanto. Di areal kampus Unika ini juga terdapat Museum Mini The Sugio Prawanto Memorial. Museum ini menjadi sebuah tempat untuk mengenang segala hal yang berkaitan dengan Monsinyur Sugio Prawanto. Mulai dari kisah kelahirannya, keluarga, hingga karya pengembalaannya sebagai rohaniawan Katolik, baik bagi gereja maupun negara. Museum di Unika ini ada yang namanya museum, sebuah museum mini sebetulnya, namanya The Sugio Prawanto Memorial. Ini berdiri tahun 2007. Awalnya memang ini dari zaman itu rektor kami meminta untuk membuat sebuah kenangan bagi patron kami Sugio Prawanto. Nah, pada waktu itu dibentuklah sebuah tim untuk membentuk The Sugio Prawanto Memorial, sebuah museum begitu. Nah, saya memang ikut di dalamnya, Satgas, kemudian kami ini istilahnya mencari atau hunting kemana-mana. Akhirnya kami menemukan beberapa orang dari keluarga Monsinyur yang ternyata masih menyimpan barang-barang. Kalau nanti Anda bisa lihat di museum ini, beberapa barang peninggalan Monsinyur itu masih tersimpan di sini. Atas kebaikan saudara-saudara Monsinyur, kenalan baik Monsinyur, itu diserahkan kepada kami. Dan ini memang kami rawat. Setelah itu kami kumpulkan, dibentuklah yang namanya The Sugio Prawanto Memorial ini. Dan di Sugio Prawanto Memorial ini nanti di sana akan ada sejarah kehidupan Monsinyur Sugio Prawanto. Dari mulai silsilah beliau, kelahiran beliau, kemudian ketika pendidikan beliau di pendidikan dasar, kemudian pendidikan seminari, akhirnya masuk menjadi seorang pastor. Setelah menjadi seorang pastor, dalam pengembalaannya di sana ada bagaimana ketika menjadi pastor, beliau kehidupannya melayani umat di Keuskupan Agung Semarang ini. Akhirnya beliau diangkat jadi uskup agung Keuskupan Agung Semarang ini. Beliau ini adalah uskup pertama di Keuskupan Agung Semarang yang pribumi. Ya, sosok Monsinyur Sugio Prawanto menjadi pahlawan besar tidak hanya bagi kota Semarang saja, tapi seluruh Indonesia. Beliau pahlawan nasional yang harus dikenang sepanjang masa. Nilai-nilai hidup yang dilakukan oleh beliau menjadi dasar utama yang diberikan kepada para generasi muda di universitas ini. Unika ini dengan nama Sugio Prawanto itu merupakan tokoh besar, pahlawan nasional yang memang nilai-nilai ajarannya harus dihidupi, harus dilaksanakan. Nah, orang-orang muda ini kan belum banyak mengenal sebenarnya Sugio Prawanto, siapa tau pahlawan nasional. Makanya ketika sejak mahasiswa baru, kemudian kita ajak untuk mengenal, kemudian ketika dalam proses kegiatannya, itu kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang intinya nilai-nilai Sugio Prawanto dihidupi di sana. 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, itu teman-teman. Siapa Monsinyur Sugio Prawanto, patron kita di Unika Sugio Prawanto. Kita berharap teman-teman bisa lebih mengenal Monsinyur Sugio Prawanto dari tayangan yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi setelah teman-teman mengenal Monsinyur Sugio Prawanto, berarti juga ingin memperkenalkan seperti apa kampus Unika Sugio Prawanto. Walaupun saat ini teman-teman ada di rumah, tidak ada kendala untuk jalan-jalan ke Unika Sugio Prawanto, maka berarti akan jadi tour guide gitu ya. Hari ini berarti akan mengajak teman-teman untuk melihat kampus Unika Sugio Prawanto itu seperti apa,
dari tayangan kamera 360. Ya, baik. Teman-teman, ini kalau teman-teman melihat adalah gedung Mikael. Ya, jadi gedung Mikael ini di mana kegiatan administrasi ada di sini, biro administrasi keuangan, biro administrasi akademik, kemudian ada unit biro lembaga yang lain, termasuk juga rektorat itu juga ada di Mikael, ya, di lantai 3. Kalau untuk biro unit lembaga, seandainya teman-teman nanti pas datang di Unika ingin mengurus aktivitas administrasi akademik maupun keuangan, bisa ke gedung Mikael, ya, di lantai 2. Baik, Mbak Rati ajak jalan-jalan lagi ke gedung yang lain, yaitu gedung Teresa. Di sini teman-teman bisa berobat seandainya nanti sakit gitu ya. Mudah-mudahan tidak sakit gitu. Jadi kita memiliki klinik pertama BPJS. Ya. Klinik pertama Ibu Teresa yang ada di gedung Teresa. Dan di gedung Teresa ini juga ada PPT, ya, Pusat Psikologi Terapan, ya, di gedung Teresa. Baik, berarti jalan-jalan lagi teman-teman ke gedung yang lain. Ya, ini adalah gedung Rusunawa. Ya, Rusunawa Santa Avila, asrama, ya, asrama untuk mahasiswi. Jadi bukan untuk mahasiswa, tetapi untuk mahasiswi. Ini ada di area sekitar Unika Sigit Pranoto, ya, gedung Rusunawa Santa Avila. Jalan-jalan lagi menuju gedung yang ada di area Unika, kami juga ada kapel, ya, namanya Kapel Santo Ignatius, ya. Di sini kita menjalankan aktivitas ibadah setiap hari Jumat minggu pertama ada misa, kemudian untuk Bapak Ibu maupun mahasiswa yang beragama lain bisa melakukan aktivitas keagamaan, ya. Setiap hari Jumat kami ada aktivitas beribadat jam 12 sampai dengan jam 1. Ya, lanjut ke, ya, ini paroki Unika, bukan paroki, maksudnya ruang pastoran, gedung pastoran Unika Sigit Pranoto, ya. Di sini ada Romo Budi, ya, kepala kampus ministry juga. Kemudian yang lainnya, tadi psikologi terapan, pusat psikologi terapan, di gedung yang lain Mas Andri, ini kebetulan berarti juga dibantu operator gedungnya Mas Andri. Nah, ini teman-teman kalau besok mau berolahraga, di Unika juga ada sport hall. Biasanya aktivitas lomba-lomba untuk olahraga juga di sini, ada lomba basket, badminton, dan sebagainya. Dan untuk aktivitas UKM juga ada di area sport hall. Nah, ini untuk yang gedung Mikael tadi, ada PAK, ada PAA, tadi yang di gedung Mikael, ya, teman-teman. Lanjut, Mas Andri. Ini di lantai 4 gedung Mikael ada ruang atau ruangan LPPM. Itu nanti kalau teman-teman KKN biasanya mengurus di sini. Ini di ruang biro administrasi umum di gedung Mikael lantai 1 ada ruang UPT penerbitan juga dan biro administrasi lembaga pengembangan sumber daya manusia LPSDM di sini. Sekretariat Rektorat, ya, ruang rektorat ada di lantai 3 gedung Mikael. Tadi teman-teman berarti ajak jalan-jalan di bagian depan gedung. Ya. Di gedung yang lain, Mas Andri. Ya, ini SSCC masih di area Mikael. Gedung Albertus. Oh, ini quote-nya, quote di lantai gedung Thomas Aquinas. Ini di gedung Thomas Aquinas ada quote wall untuk para alumni yang bisa memasang quote wall-nya di sini di lantai 1 gedung Thomas Aquinas. Nah, di sini ada gedung Albertus, auditorium dan Fakultas Teknologi Pertanian ada di sini. Ya, teman-teman nanti juga bisa
terutama yang Fakultas Teknologi Pertanian, ini gedungnya di sini. Ya, ini di gedung Antonius, ini ada dua fakultas, Fakultas Psikologi dan Fakultas Hukum Komunikasi. Teman-teman yang Fakultas Psikologi dan Fakultas Hukum Komunikasi, nanti kuliahnya ada di sini. Ketika masa pandemi selesai, ya, mudah-mudahan segera berakhir. Saat ini kita berkuliah daring dulu. Ya, lanjut Mas Andri. Ya, gedung Henrikus Konstan. Ini ada Fakultas Arsitektur dan Desain. Jadi yang Prodi Arsitektur dan Prodi DKV ada di sini. Kemudian ada Fakultas Teknik, Teknik Sipil dan Teknik Elektro. Kemudian ada Fakultas Bahasa dan Seni. Dan Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi dan Prodi Teknik Informatika. Ini di gedung Henrikus Konstan. Ya, lanjut lagi di gedung Thomas Aquinas. Nah, gedung Thomas Aquinas ini ada perpustakaan, kemudian ada Fakultas Ilmu Teknologi Lingkungan, ya, FITL. Ya, di sini teman-teman yang S1 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, ya, berkuliah di sini. Kemudian ada Pascasarjana serta Fakultas Kedokteran. Jadi ada di lantai 5 kalau untuk Fakultas Kedokteran. Ya, lanjut saja ke gedung, ya, ini perpustakaan. Kemudian ini CLT, teman-teman, areanya tidak menjadi satu dengan area Unika di Bendandur, tapi ini ada di Menteri Supeno, ya, untuk Pusat Bahasa Inggris, ya, Center Language Training di Unika Supranoto. Jadi teman-teman kalau mau tes TOEFL atau belajar khusus bahasa Inggris juga bisa di CLT. Ya, ini untuk ruang perpustakaan. Ya, nanti ketika berkunjung di perpustakaan, ruang baca, ya, ada koleksi tercetak dan digital. Nanti Mbak Rate akan tayangkan juga untuk profil perpustakaannya. Untuk gedung Justinus ada atau tidak, Mas? Ya, gedung Justinus. Ya, gedung Justinus ini untuk teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Prodi Manajemen, dan Prodi Perpajakan, juga teman-teman dari Prodi Elektro, ya, Teknik Elektro juga kadang-kadang beraktivitas di sini untuk melakukan aktivitas perkuliahan selain yang di gedung Henrikus Konstan. Ya, sudah cukup Mas Andri atau masih ada lagi? Cukup, ya. Ya. Sementara sekilas tentang gedung-gedung di Unikas Geopranoto, ya, ini berarti mengajak jalan-jalan teman-teman terlebih dahulu via daring begitu, ya. Nah, selanjutnya tiba saatnya untuk materi yang pertama dari Biro Administrasi Akademik, yaitu tentang informasi-informasi yang perlu teman-teman ketahui berkaitan dengan aktivitas akademik selama nanti kuliah di Unikas Geopranoto, apa saja yang harus dilakukan, nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Bu Leni. Saya persilakan Bu Leni untuk memulai. Baik, terima kasih Mbak Rate. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru. Selamat datang di kampus Unika Sugiyopranoto. Semangat paginya mana ini? Semangat pagi, 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 pagi. Pagiku indah bersama Unika, gitu ya. Baik teman-teman, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rate, tadi sudah diajak berkeliling ke kampus Unika. Nah, tadi sudah mengenal tentang gedung atau fisiknya, ya. Selanjutnya, saya akan tampilkan hal-hal yang terkait sistem administrasi akademik di Unika Sugiyopranoto. Baik, apakah di layar teman-teman sudah tampak? Tidak pada menjawab, ya. Boleh dijawab via chat, chat yang ada di sebelah kiri layar teman-teman, atau mikrofonnya mau dinyalakan juga bisa. Ya. Perkenalkan, saya Leni Setiawati, sehari-hari
saya ada di Biro Administrasi Akademik Unika Sugio, Biro Administrasi Akademik Unika Sugio Pranoto ada di Gedung Mikael lantai 2. Tampun nggih. Oke, ini. Ya, terima kasih sudah pada chat. Nah, kalau teman-teman amati di sini ada dua tokoh. Tokoh ini nanti akan sangat dekat dengan teman-teman sejak menjadi mahasiswa baru hingga lulus atau wisuda nantinya. Nah, baru masuk sudah saya cerita wisuda ya. Di sini yang pakai yang cowok, yang pria pakai kemeja kotak-kotak ini adalah Dimas. Itu apa? Saya sebutkan di presentasi nanti. Lalu yang di sampingnya ada perempuan apps. Kalau Dimas ini juga aplikasi yang bisa teman-teman unduh di Play Store. Baik, saya lanjut ya teman-teman. Saya akan menyampaikan tadi tentang sistem informasi terpadu akademik atau SINTAK. Kemudian lain-lainnya ya hanya sedikit tambahan saja. Berapa sih masa studinya untuk teman-teman yang D3, kemudian untuk yang S1. Tadi Bu Sisil, Ibu Wakil Rektor 1 sudah menyampaikan bahwa semua apapun yang terkait administrasi akademik teman-teman sejak menjadi mahasiswa baru hingga nanti wisuda itu terkonek atau terhubung dengan sintak.unika.ac.id. Kemudian mau masuknya menggunakan apa usernya? Usernya adalah name@student.unika.ac.id. Ini sudah teman-teman dapatkan setelah melakukan proses registrasi atau pendaftaran ulang. Ini teman-teman, misalkan NIM-nya 20.C2.03x1, maka user untuk masuk ke SINTAK adalah ini, tanpa titik ya teman-teman. Kemudian C, kode program studi, 20 ini adalah kode angkatan teman-teman. C2 itu adalah kode program studi teman-teman. Kemudian yang di belakang ini adalah nomor urut teman-teman. Nah, pada saat teman-teman nanti menggunakan nomor atau nomor studennya teman-teman itu sebagai user, maka harus dikonversikan, satu, tidak menggunakan kapital atau dibuat menjadi huruf kecil. Yang tadi C besar itu dibuat jadi huruf kecil. Kemudian tanpa titik, ini tolong diperhatikan. Kemudian password itu demi keamanan teman-teman semuanya, segera diganti setelah mendapatkan dari Unika. Karena kami akan mengenerate passwordnya itu seperti ini. Angkatan, kode studi, nomor induk yang di belakang itu, lalu Unika. Andai kata tidak segera diganti, takutnya bahayanya bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang ketika tahu generate-nya seperti ini. Kemudian yang terjadi lagi, ada mahasiswa yang lupa passwordnya seperti apa. Biasanya minta di reset password. Silahkan nanti bisa kontak ke PAA, ada emailnya PAA, kemudian juga bisa ada hotline-nya, nanti kami beritahu. Oke deh, sampai sini saya kira sudah tahu semuanya. Lanjut. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman. sintak.unika.ac.id itu tampilannya seperti ini. Yang di halaman depan itu biasanya akan berisi informasi-informasi atau pengumuman-pengumuman yang memang temporary dan itu dianggap penting. Jadi ditampilkan di layar pertama. Nah, ini seperti ini detailnya. Nah, ini untuk tadi masuk, jangan pilih yang staff. Di sini kan ada masuk sebagai staff. Yang di sini untuk student, teman-teman mahasiswa memilih yang student, yang menggunakan Unika student name-nya tadi, untuk di sini. Nah, ini tampilan di dalam menu macam-macam ini, ya. Mungkin terlihat kecil-kecil, ada menu wisuda, ada menu KRS online, kemudian cek pembayaran, bagaimana menggunakan aplikasi SINTAK secara utuh dari awal sampai akhir, video panjang sekitar 4 menitan, sama Dimas.
dashboard informasi mahasiswa. Nah, itu. Tetapi kami juga membuat 4 video durasi masing-masing 1 menit, itu yang isinya sering dipakai oleh teman-teman mahasiswa. KRS, cek pembayaran, membuat surat, dan sebagainya. Nah, ini tampilan yang ada di sini. Teman-teman nanti bisa masuk ke Sinta, explore lebih dalam, di dalam-dalamnya ini apa-apa saja menunya. Kalau memang belum boleh menggunakan menu itu, ya pasti ketika diklik tidak bisa lanjut atau tidak bisa next. Ini juga, ini tadi yang Bu Sisil sampaikan, teman-teman mahasiswa baru, ada fasilitas, ada menu yang namanya update status. Nah, teman-teman memasukkan di sana, nik. Nah, kemarin ada yang menanyakan ke kami di Biro Administrasi Akademik, nik-nya belum ada, KTP mungkin baru mengurus ya, karena baru berapa waktu yang lalu, 17 tahun. Nah, berarti dikosongi dulu. Ketika nanti sudah ada KTP, nik-nya sudah bisa. Nik itu bisa diambil dari, maaf, ayah ibu, teman-teman kan biasanya di sampingnya nik. Ya, saya ingat sekarang. Anak-anak saya induk kependudukan itu bisa dimasukkan. Cuma kalau untuk yang upload tadi terkait, ya sudah ada. Lalu nomor telepon selulernya teman-teman. Diharapkan ketika jadi mahasiswa ya tidak berganti-ganti, ya sudah. Namun jika terpaksa lakukan update status di sini, ada ganti atau berubah, lakukan update ya teman-teman. Biasanya kami menyarankan pada teman-teman mahasiswa update status cek tiap 6 bulan sekali, 1 semester sekali. Ya, ini materi bisa di-note ya, ada di cyber ini di sebelah kanan, nanti untuk teman-teman unduh materinya bisa. Teman-teman, kami juga melengkapi menu elektronik kartu tanda mahasiswa. Kenapa disebut elektronik? Itu bisa teman-teman print sendiri, teman-teman cetak sendiri. Sambil menunggu, teman-teman secara fisik ke Unika untuk proses pembuatan KTM yang terkait dengan pihak bank. Bank yang dipakai Unika adalah MyBank, nanti bisa. Karena mungkin akan menjelaskan lebih lanjut tentang itu. Tetapi sebelum ada kartu tanda mahasiswa yang secara fisik, itu sudah ada yang bentuknya elektronik. Teman-teman bisa cetak sendiri. Tampilannya seperti ini. Ada di menunya menu KTM. Nah, ini KRS Mandiri. Kalau untuk teman-teman mahasiswa baru, angkatan 2020 ini, semester 1 atau semester gasal tahun akademik 2021 tidak perlu mengisi KRS. Secara sistem kami akan memproses KRS teman-teman. Jadi untuk Senin nanti masuk ke cyber, teman-teman sudah terproses jumlah SKS, mata kuliahnya sampai dengan kelasnya. Sampai dengan kelasnya itu ketika kelas itu tidak hanya satu saja teman-teman, misalkan satu mata kuliah A. Kelasnya ada paralel 4 kelas. Nah, teman-teman ada yang di mana? Nah, itu semua ada di sini. Ini untuk menu KRS Mandiri. Yang perlu teman-teman perhatikan sebagai mahasiswa baru, hanya satu kali saja, satu semester saja itu di KRS-kan secara sistem. Kenapa? Karena ketika masuk, teman-teman kan belum ada IP semester. IP semester untuk menentukan semester selanjutnya ambil berapa. Karena belum ada seperti itu tadi, maka semester 1 kami akan proseskan. Tetapi semester 2 kami tidak bisa memproseskan secara langsung. Teman-teman harus melakukan KRS secara mandiri atau online. Caranya bagaimana? Di video detailnya ada teman-teman. Di menu KRS, ketika waktunya untuk KRS-an itu dibuka untuk prodi teman. Nah, teman-teman, proses itu, mata kuliahnya apa saja yang diambil nanti di semester 2, teman-teman sebelumnya ada perlalian dengan dosen wali. Harapannya minggu depan ketika sudah masuk secara daring, teman-teman juga aktif. Oh, saya dosen walinya siapa nih? Nah, lanjut ya. Nah, saya hanya secara singkat saja karena nanti keuangan akan menjelaskan detail. Ini menu tagihan dan pembayaran.
pembayaran. Di sini ada VA, virtual account-nya untuk KP, untuk SKS, nah nanti kalau untuk KKN, KKU. Karena setelah teman-teman masuk, biasanya ada pantau terus ya kalender akademik, itu juga ada waktu untuk melakukan pembayaran SKS. Nanti secara detail akan disampaikan keuangan. Di sini mengingatkan teman-teman, saya tagihannya berapa, masih ada tunggakan tidak. Nah itu cek di sini. Orang tua juga bisa masuk ke SINTAK mahasiswa. Jadi mahasiswa sangat kecil kemungkinannya untuk bisa membohongi orang tua. Ini menu laporan akademik teman-teman, kalau semester 1 kan belum ya, tapi nanti akhir semester 1 teman-teman bisa, tadi yang di menu kecil-kecil SINTAK itu, ini laporan akademik, klik tahun akademiknya, semesternya, periodenya, ganjil atau genap, transkrip atau KHS saja, KHS itu kartu hasil studi, KHS itu hanya akan muncul IPS. Indeks prestasi semester. Tapi kalau transkrip itu adalah indeks prestasi kumulatif, gabungan dari beberapa semester sebelumnya. Nanti di Dimas juga ada untuk itu. Nah, ini adalah tampil hasil studi teman-teman. Nanti di akhir semester 1, selesai UTS, selesai UAS, nilai-nilai itu akan digabungkan menjadi satu. Nilai di sini akan muncul ketika teman-teman sudah mengisi yang namanya angket evaluasi perkuliahan. Nanti akan diingatkan oleh prodi. Jadi setelah UAS biasanya teman-teman memberi penilaian kepada dosen pengampu mata kuliah teman-teman. Nah, ini misalkan dia ini ambil berapa nih? 9 mata kuliah nih, 9 mata kuliah. Ini kode mata kuliahnya, ini nama mata kuliahnya. Beban SKS-nya, sistem kredit semesternya, ini nilainya. Nilai tidak muncul karena anak ini belum mengisi AEP. Angket evaluasi perkuliahan diisi, nilai ketika waktunya untuk muncul akan muncul. Ini menu surat mahasiswa yang tadi saya bilang, nanti ada video 1 menitnya juga. Biasanya teman-teman ketika sudah menjadi mahasiswa, selain kartu tanda mahasiswa, juga dibutuhkan surat keterangan aktif. Betul-betul teman-teman terdaftar sebagai mahasiswa UNIKA dan sebagai mahasiswa aktif, bukan cuti. Nah, itu teman-teman bisa membuat surat keterangan aktif. Nah, itu di sini. Jadi di menu surat, tadi yang saya awal bilang SINTAK itu ada menu macam-macam, menu SINTAK, kemudian surat, dipilih pilihan suratnya apa. Misalkan untuk tunjangan anak, untuk orang tuanya yang menjadi ASN. Kemudian untuk mengurus BPJS, nah itu bisa buat sendiri di sana. Tanda tangan sebagai yang memberi legalitas, itu dalam bentuk QR Code teman-teman. Jadi tanda tangan, kemudian stempel semuanya kami memang sudah buatkan sistemnya di sini. Kalau mau mengajukan cuti juga di sini, mengajukan aktif lagi juga di sini. Jadi nanti dilihat saja pilihan menu suratnya macam-macam tergantung pilihan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Nah ini laporan akademik mahasiswa. Tadi untuk mengetahui kartu hasil studi, kartu rencana studi, buku wisuda pun kami juga sudah sampaikan secara e-book. Jadi nanti ketika wisuda juga kami berikan link buku wisuda yang bisa diunduh oleh wisudawan wisudawati. Selain melalui sintak.unika.ac.id, teman-teman juga bisa mengunduh tadi di Play Store yang namanya Dimas. Dashboard informasi mahasiswa. Kami nickname-nya ini ya Dimas, kami memanggilnya Dimas begitu. Nah, ini hotline-nya BAA teman-teman, ada hotline BAA, ada hotline keuangan, ada di tampilan halaman pertama SINTAK. Jadi kalau ada kebutuhan lupa nih password-nya, minta di-resetkan dulu sebelum diganti password yang teman-teman inginkan sendiri. Kontak saja ke kami akan bantu.
bisa dihubungi di waktu jam kerja. Nah, mengingatkan untuk D3, diploma 3, karena kebetulan ini berdasarkan peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah tentang masa studi. Kalau untuk diploma 3 maksimal 5 tahun. Kemudian diploma 4 kebetulan di UNIKA tidak ada, jadi adanya diploma 3 S1 sarjana tingkat sarjana itu 7 tahun. Kemudian untuk pasca sarjana ada magister itu maksimal 4 tahun. S3 atau program doktoral 7 tahun. Jadi harapannya teman-teman maksimal 7 tahun, 7 tahun itu 14 semester teman-teman, itu sudah selesai. Namun di dalam prosesnya biasanya mahasiswa itu dalam rentang waktu 4 tahun sudah bisa menyelesaikan. Rata-rata 3 tahun 8 bulan, jadi belum sampai semester tahun keempat selesai ya, semester 8 selesai. Nah, tadi terkaitnya juga dengan nilai teman-teman. IP itu indeks prestasi menentukan teman-teman ambil KRS jumlah maksimal begitu. Baik, ini presentasi saya yang pertama. Apakah masih ini ada 78 yang masuk? Baik, saya lanjut untuk presentasi yang kedua aja sebelum nanti Mas Andre membantu untuk yang videonya. Ini untuk presentasi yang kedua. Oke, ya, terima kasih Febrianti Simamora. Angel masih putus-putus ini. Atau sudah lancar koneksinya? Baik, saya lanjut ya. Di PPT yang kedua, presentasi yang kedua, saya hanya akan menyampaikan supaya teman-teman di sini kan ada 10 fakultas ya, di UNIKA ada 10 fakultas. Teman-teman itu tahu kira-kira mata kuliah apa sih yang akan saya hadapi Senin depan, karena tanggal 7 September teman-teman itu sudah kuliahan secara daring. Nanti ini juga bisa diunduh kok teman-teman, tenang. Ada di cyber di sebelah kanan, teman-teman bisa mengunduh ini. Kami sudah pasang PowerPoint ini, kemudian videonya juga sudah ada. Misalkan ini teknik sipil, oh ya ini ada linknya ya teman-teman. Link untuk buku pedoman fakultas www.unika.com nanti bisa diunduh teman-teman, atau nanti saya ketikkan saja di chat roomnya sini juga bisa. Semua fakultas ada di sana, teman-teman langsung menuju saja ke fakultas masing-masing. Semua hal yang terkait universitas dan program studi, terkait kurikulum, deskripsi mata kuliah itu apa, kemudian buku pendukung, judulnya, referensi bukunya itu yang akan dipakai, apa di sana ada semua. Misalkan ini teknik sipil, dia selama satu semester nanti, semester gasal atau semester ganjil, semester 1 di tahun akademik 2020-2021, 23 SKS. Kemudian elektro 20 SKS. Kenapa berbeda? Ya ini memang tiap-tiap prodi berbeda teman-teman. Ini sudah ada ketetapannya di buku pedoman fakultas. FTP, Fakultas Teknologi. Teknologi Pertanian, di dalamnya ada teknologi pangan dan ada nutrisi teknologi kuliner. TP dan NTK semester 1 mata kuliah yang diambil sama teman-teman. Baru nanti di semester 2 dan 3 mereka akan berbeda mata kuliah yang diambilnya. Total sekitar 24 semester ini terbagi rata-rata ada yang 10. Ada yang 11 matkul, nah ini 24 SKS, 11 matkul, mata kuliah. Kemudian ini ada Fakultas Hukum, ada Ilmu Hukum, 22 SKS, lalu Komunikasi, 21 SKS. Ini juga sudah ditentukan oleh prodi teman-teman, jadi teman-teman tidak bisa istilahnya, saya semester 1 mau sekian, itu nggak bisa, nanti semester 2 dengan melihat
IPK teman-teman masing-masing, IPS, IP semester ya. Arsitektur dan desain FAD, ada teknik arsitektur, ini semester satunya. Kemudian ini DKV, desain komunikasi visual. Jadi kira-kira apa-apa mata kuliahnya. Mungkin nanti setelah teman bisa langsung masuk ke link buku program studi untuk teman-teman cek mata kuliah ini kira-kira belajarnya tentang apa sih, aku bisa unduh materinya apa-apa. Nah, itu bisa mulai dicari-cari. Ini psikologi sekitar 20 atau 22 SKS kecil-kecilnya. Kemudian ini sastra Inggris itu masuknya ke Fakultas Bahasa dan Seni atau FLA sebutannya, Faculty Language and Arts, itu semester 1 24 SKS. Kemudian ini Englishpreneurship juga sama 24, Digital Performing Art itu juga ada program baru. Kemudian ini Fakultas Ilmu Komputer, ada Teknik Informatika, tadi yang gedungnya di HC ya teman-teman, Hendikus Konstan, ada 20 SKS, Sistem Informasi, ini mata kuliahnya juga sekitar 20 SKS. Lalu Fakultas Kedokteran, ini modelnya mereka sistem blok teman-teman, kalau ada di cyber ini yang dari program studi kedokteran, semester 1 dan 2, jadi mata kuliahnya ini semua ada blok 1, 1.1 sampai 1.8, nanti pembagian juga oleh program studi. Jadi modelnya berbeda dengan prodi yang lain, karena ini matkulnya model sistem blok. Ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada 3 program studi, S1-nya ada akuntansi 22 SKS, manajemen ini sekitar 20-an SKS juga. Lalu ada satu program diploma itu perpajakan juga. Ini yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk tadi terkait sistem administrasi akademik teman-teman. Kemudian bayangan untuk teman-teman semester mulai minggu depan akan belajar mata kuliahnya apa saja. Mas Andre, apakah bisa dibantu untuk menayangkan video yang versi panjang sebelum nanti versi 1 menitan. Silakan Mas Andri. Thank you.
Ya, terima kasih Bu Leni untuk presentasi PAA. Ya. Terima kasih sudah baik. Ya, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada putus-putus karena jaringan terpantau penuh. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman masih bisa download di materi yang ada di Cyber PTMP. Baik, sambil menunggu Mbak Susana siap, Bu Susana siap, maka Mbak Ratih juga akan sampaikan informasi penting juga untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mbak Ratih akan membuat challenge untuk teman-teman semua yang bergabung di PRA-PTMP pada siang hari ini. Mbak Ratih minta teman-teman untuk membuat panda. Apa itu panda? Pantun Anda. Panda untuk Unika, gitu ya. Jadi pantun Anda untuk Unika, dua yang terbaik nanti akan kita kirim merchandise ke rumah masing-masing. Jadi sambil nanti memperhatikan materi-materi pada hari ini, teman-teman juga berarti minta untuk membuat panda, pantun Anda untuk Unika. Nah, terus sebelum acara selesai, nanti teman-teman bisa menyampaikan pandanya di ruang cyber pra PTMP. Dua yang terbaik akan kita kirim merchandise ke rumah. Gitu ya. Baik, Bu Susana kelihatannya sudah siap ya Bu? Ya, monggo Bu Susana untuk presentasi berkaitan dengan Biro Administrasi Keuangan, dipersilahkan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Susana di Biro Administrasi Keuangan di gedung lantai 2, gedung WKR lantai 2. Berikut kami ingin untuk menyampaikan bagaimana pembayaran di Unika, sistemnya apa yang harus dibayar. Kemudian, bentar. Yang kami informasikan jenis uang kuliahnya di Unika itu apa saja, kemudian waktu pembayarannya kapan, cara pembayarannya bagaimana.
Kemudian yang di uang kuliah di Unika itu ada yang tiga, prinsipnya itu UKP, uang kuliah pokok, kemudian uang SKS, uang satuan kredit semester, UPP, uang pembangunan pendidikan. Ini yang pokok, di luar dari uang KKN atau uang wisuda. Uang, benar. Untuk uang pengembangan, uang PP itu dibayarkan satu kali di awal waktu mahasiswa masuk. Kemudian untuk uang kuliah pokok itu dibayarkan setiap awal semester. Jadi di awal semester itu bayar uang kuliah pokok. Kemudian untuk uang SKS itu setiap bayar mengisi KRS. Maaf, ini ada masih ada kendala di untuk uang kuliah pokok. Ini untuk S1 itu angkatan 2020-2021. Kemudian untuk uang kemahasiswaannya 350. Untuk D3 itu 2.850. Sedangkan untuk Fakultas Kedokteran itu pembayarannya paket, jadi istilahnya UKT. Jadi untuk SKS-nya sudah tidak membayar. Jadi untuk uang kuliah pokok itu dibayarkan pada awal semester. Itu syarat bahwa mahasiswa aktif kuliah. Untuk angkatan 2021 ini ya teman-teman, ini Mbak Bu Susana masih terputus-putus. Baik, berarti yang akan menyampaikan materinya Bu Susana. Jadi di sini untuk uang kuliah pokok dibayarkan pada awal semester ya, sebagai syarat mahasiswa aktif kuliah. Jadi untuk angkatan 2020 dan 2021 pembayarannya 3.850 untuk S1. Kemudian untuk D3 perpajakan itu 2.850.000 ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat semuanya. Kemudian semester gasal itu mulai 1 Juli sampai dengan 28 Juli 2020. Semester genap mulai 5 Januari sampai dengan 28 Januari 2020. Next, Mas. Untuk uang satuan kredit semester, mahasiswa melakukan pengisian KRS terlebih dahulu dengan syarat sudah lunas UKP dan UPP. Kemudian syarat mengikuti ujian akhir semester, teman-teman harus sudah lunas terlebih dahulu untuk pembayaran USKS-nya atau uang satuan kredit semester dan tidak ada tunggakan di semester sebelumnya. Besaran USKS untuk program S1 itu Rp250.000 per SKS, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi ada 24 SKS, berarti 24 kali Rp250.000, contohnya seperti itu. Kemudian untuk program D3, per SKS-nya Rp175.000. Tolong teman-teman perhatikan juga untuk waktu pembayaran. Ya, untuk waktu pembayaran itu semester gasal 2020-2021, jadi ini teman-teman masuk ke semester gasal. Minggu depan itu sudah mulai perkuliahan, itu masuk ke semester gasal 2020-2021, mulainya di tanggal 7 September, hari Senin besok, sampai dengan 9 Oktober 2020. Kemudian semester genapnya itu dimulai di tanggal 23 Maret sampai dengan 13 April 2021. Ya. Lanjut, Mas. Nah, untuk siklus pembayarannya, alur pembayarannya bagaimana? Yang pertama untuk pendaftaran mahasiswa baru ada UPP dan inisiasi. Kemudian setelah itu ada UKP dan kemahasiswaan di semester ganjil. Kemudian yang ketiga, SKS semester gasal, KRS online, ya, bayar SKS dan UAS. UAS ini untuk ujian akhir semester.
Kemudian yang langkah keempat yaitu UKP dan kemahasiswaan semester genap. Yang kelima SKS semester genap, yaitu ya yaitu KRS online ya. Jadi ketika teman-teman mengisikan untuk KRS menggunakan KRS online itu juga harus sudah membayar SKS dan UAS untuk kepentingan ujian akhir semester. Ya, lanjut. Bagaimana cara pembayarannya? Nanti juga akan ada tayangan audiovisual untuk bagaimana cara pembayarannya. Teman-teman bisa menuju bank yang dituju yaitu Bank MyBank. Yaitu untuk pembayaran UPP dengan virtual account-nya 7840101 ditambah nomor tes atas nama Yayasan Sanjoyo. Nomor tes ini nomor tes teman-teman ya. Kemudian UKP dan SKS memakai virtual account. Untuk UKP-nya, virtual account-nya nomornya berbeda dengan SKS. Jadi untuk UKP 7830001 diikuti NIM teman-teman. Kemudian kalau SKS 784001 diikuti NIM teman-teman yang telah dikonversi ke angka. Jadi sebelum melakukan pembayaran, silakan melihat tagihan dan nomor virtual account terlebih dahulu di Sintak Unika ACID atau aplikasi Dimas. Jadi selama teman-teman kuliah di Unika Sigap Pranoto, sebaiknya download aplikasi Dimas, karena nanti informasi pembayaran dan tagihan juga ada di situ. Termasuk juga selama perkuliahan, selama teman-teman jadi mahasiswa Unika, selalu akan mengakses Sintak Unika ACID. Siapapun dapat membayar dan bisa menggunakan rekening bank lain, asal rekening tujuan atau virtual account-nya dituliskan dengan benar. Jadi virtual nomor virtual account-nya itu yang untuk UKP 7830001, untuk SKS 7840001. Nah, lanjut. Bagaimana cara pembayarannya? Ya, baiklah, teman-teman bisa melihat tayangan berikut ini bagaimana cara pembayaran melalui ATM.
Oke, teman-teman semua, demikian presentasi dari Bu Susana tadi untuk bagaimana cara pembayaran. Teman-teman juga bisa unduh di materi cyber yang ada di PPMP. Baik, kita mau refreshing terlebih dahulu ya, berarti minta untuk teman-teman share webcam, kita saling bertemu, bertatap muka di apa jaringan daring ini. Silakan teman-teman share webcamnya, berarti mau kenalan nih. Jangan malu-malu, ayo. Halo, malu, aduh jangan malu toh, ayo. Teman-teman, share webcam-nya biar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ini yang ikut PPMB ini lintas prodi. Jadi tidak hanya satu prodi saja, tetapi dari banyak prodi kita bertemu di... Ya, halo Dek Siva, hai. Ayo, Muhammad Tarik, ayo. Mana wajahmu? Ini ada... sekitar 70 ya, 70 teman-teman masa. Halo, Dek Gita. Hai. Siapa lagi? Iya. Mas Andre nanti tolong di screenshot sekalian ya. Tuh, foto. Tuh, ini masih mbak-mbak. Mana yang mas-mas ini? Ini yang lebih berani menunjukkan wajahnya. Hai. Ini mana ini? Cowoker-cowokernya mana nih cowoker? Cowokernya mana? Tunjukkan wajahnya. Berarti mau kenalan. Hai Dek Ivy. Ini ada Dek Alfiana. Oi. Cowok pertama yang muncul di Arif Putro Ramadan. Halo. Oke. Ini masih belum lengkap ya. Ya, ini Dik Gabriela. Halo. Dik Muhaimin. Dari mana? Jauh amat. Jadi Gabriela, wah ini di Muhammad Tariknya sudah. Ah ini dia. Halo Dik Muhammad. Sudah terlihat wajahmu di sini. Oh, kok malu loh. Sudah seperti Jimin BTS loh. Ya, ini biar saling mengenal satu dengan yang lainnya, gitu. Nanti Mbak Rati akan presensi. Oh ya, teman-teman jangan lupa, nanti teman-teman juga presensi ya di ruang Cyber Prapit MB. Sudah Mbak Rati siapkan ruangnya untuk presensi. Dek Imam Firdausi sudah muncul. Ya, nanti Mbak Rati presensi dari fakultas mana saja, prodi mana saja, begitu ya. Supaya ini PraPTMB yang lintas prodi. Kalau yang kemarin kita selenggarakan yang tanggal 1 sampai 4 itu hari pertama lintas prodi, hari kedua juga lintas prodi, prodi gitu ya. Nah, khusus yang PraPTMB untuk teman-teman yang bergabung di hari Sabtu ini dari lintas prodi. Halo Dek Rizka, ada Dek Novena, ada Dek Tifara, ada Dek, oh ini ada yang dari jauh banget ini, Dek Francisco. Ya, dari mana ini Dek Francisco ini? Hai. Sudah muncul semua atau belum Mas Andri? Belum ya? Belum. Baru berapa? Ini yang tidak mau muncul berarti curiga ini. Kelihatannya satu, belum mandi, gitu ya. Dua, belum siap-siap, gitu. Ayo, nanti kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama.
Baik, itu teman-teman sekilas tentang perpustakaan Unika. Kalau tadi teman-teman melihat ada layanan online perpustakaan, semua layanan online perpustakaan itu nanti bisa teman-teman akses dari Sintak, ya. Jadi dari Sintak, kemudian teman-teman selama seandainya nanti bisa beraktivitas kembali ya di kampus, ya bisa beraktivitas normal kembali di kampus, ingin meminjam layanan ataupun menggunakan fasilitas perpustakaan, cukup dengan IKTM saja. Jadi elektronik KTM yang bisa teman-teman akses dari Sintak juga. Tapi kalau teman-teman lihat itu tadi ada statistik peminjaman buku, semuanya menggunakan IKTM. Jadi ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa Unika, maka otomatis juga menjadi anggota perpustakaan, sehingga tidak perlu lagi mendaftar untuk khusus menjadi anggota perpustakaan, gitu ya. Peminjaman buku untuk teman-teman bisa satu mahasiswa 10 judul buku dalam waktu 2 minggu. Ya, kalau 2 minggu waktunya sudah cukup panjang, gitu. Tapi kan tidak bisa, saat ini belum bisa ke perpustakaan. Itu tidak menjadi kendala karena tadi ada layanan yang namanya Palapa, yaitu portal layanan terpadu perpustakaan. Ya, di Palapa banyak menu-menu online yang bisa teman-teman akses. Tadi ada Loli, loan online. Ya, teman-teman bisa pinjam buku perpustakaan. Memang tidak bisa datang ke perpus, buku itu nanti akan ada di pos security, teman-teman bisa ambil kalau itu di area Semarang. Atau bisa menggunakan ojek online. Seandainya luar kota pun kita bisa membantu untuk mengirimkan buku ke rumah masing-masing. Karena waktu juga cukup panjang, sekitar 2 minggu untuk peminjaman buku. Terus kalau misalnya mau baca koran, baca majalah, dulu kan bisa datang ke perpus, baca koran, baca majalah gitu kan. Nah, di masa saat ini kami ada layanan yang namanya Viral. Ya, teman-teman dari rumah bisa membaca e-magazine, ya, e-paper, majalah elektronik maupun koran elektronik lewat rumah masing-masing, nanti baca langsung secara online di perpustakaan.
Ya, jadi tidak ada kendala selama perkuliahan berlangsung mulai tanggal 7 September nanti, teman-teman tetap bisa mengakses koleksi perpustakaan, baik itu tercetak maupun digital. Ya, demikian dari perpustakaan untuk presentasinya. Nah, ke tahapan selanjutnya, Mbak Rate akan memperkenalkan bagaimana nanti teman-teman beraktivitas perkuliahan secara daring. Nah, ini tadi teman-teman mencoba masuk ke PTMB Cyber, itu salah satu cara memang untuk bisa menggunakan cyber learning dalam proses pembelajaran. Jadi loginnya menggunakan login email student. Ya. Baik, berarti akan share screen terlebih dahulu. Ya. Ini tampilannya teman-teman. Jadi mulai tanggal 7 September nanti, teman-teman akan melaksanakan aktivitas perkuliahan. Awal perkuliahan di semester ini gitu ya. Nah, untuk perkuliahan secara daring kita menggunakan platform yang namanya cyber.unika.ac.id. Nah, setelah teman-teman masuk di alamat ini, maka akan ada permintaan untuk login. Silakan login menggunakan email student teman-teman ya. Kemudian nanti di dashboard setelah teman-teman login dengan email student, maka akan muncul di bagian My Courses itu mata kuliah di semester ini yang teman-teman ambil. Kalau untuk semester 1 otomatis semuanya mengikuti mata kuliah yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi di sini nanti akan muncul mata kuliah-mata kuliah. Nah, ketika teman-teman diminta misalnya tanggal 7 September itu mata kuliahnya sudah ditentukan mata kuliah apa, teman-teman tinggal mencari di bagian My Courses ini, kemudian langsung klik mata kuliahnya, maka akan ada tampilan course-nya. Seperti teman-teman tadi masuk, kalau teman-teman masuk di Vicon ini, di jendela sebelah kiri itu pas ada ini ya, apa menu-menu yang ada di course gitu. Nah, nanti misalnya mata kuliahnya ini berarti memberi contoh tentang dokumentasi media, kemudian ada topik tentang manfaat monitoring dokumentasi media. Bapak Ibu dosen tentunya sudah menampilkan materi-materinya di sini. Ada presensi, ini presensi utamanya besok kalau teman-teman langsung presensi online ya lewat Sintak. Tetapi ada juga Bapak Ibu dosen yang memasang presensi di cyber. Jadi kalau misalnya nanti mengikuti perkuliahan, utamanya teman-teman presensi online di Sintak. Tetapi kalau ada Bapak Ibu dosen yang memasang presensi di cyber, ya teman-teman bisa presensi di cyber juga. Jadi presensinya dua. Nah, aktivitas di cyber apa saja? Di sini ada tugas atau materi perkuliahan yang bisa teman-teman akses. Kalau tugas ya nanti teman-teman buka di bagian tugasnya, nanti Bapak Ibu dosen akan memberikan soal tugasnya apa. Terus aktivitasnya apa? Misalnya mau chat atau mau forum chat itu sama seperti kalau teman-teman WA gitu ya. Jadi tidak melihat tatap muka seperti ini, tetapi berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu dosen melalui chat yang ada di cyber. Kemudian juga menggunakan forum. Forum itu juga aktivitas chat yang ada di cyber, tetapi ada plusnya. Plusnya adalah kalau forum ini, walaupun kita bisa bertemu langsung secara tatap muka, tetapi komunikasinya langsung menggunakan forum, di mana teman-teman bisa saling diskusi, berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen, dan bisa saling berdiskusi dengan teman-teman yang ada di forum tersebut. Nah, kemudian kalau ini Vicon, dokumentasi media ini Vicon Big Blue Button yang sekarang teman-teman pakai, ini adalah salah satu aktivitas yang ada di cyber di mana teman-teman bisa melihat teman yang lain atau bisa melihat Bapak Ibu dosen menyampaikan materi perkuliahan secara langsung menggunakan media video conference. Selain Big Blue Button, biasanya Bapak Ibu dosen juga menggunakan Google Meet yang ada di cyber. Jadi nanti menyesuaikan Bapak Ibu dosen mau menggunakan aktivitas perkuliahan apa,
bisa menggunakan chat atau forum atau VCon atau video conference. Nah, nanti teman-teman bisa download materi cyber ini. Cuma Mbak Rate sekilas saja akan menjelaskan supaya hari Senin nanti tidak, ini gimana ya caranya presensi di cyber misalnya. Kalau di presensi di Sintak, teman-teman masuk ke Sintak masing-masing ya. Nah, kalau di presensi di cyber, ketika ada icon presensi begini, teman-teman klik saja, kemudian langsung pilih segitiga yang ada di bawah action untuk attendance ya. Jadi klik di sini, nanti akan muncul tampilan ya. Nanti akan muncul tampilannya adalah tampilan ada nama teman-teman, kemudian di sini ada present, late, excuse, absent. Artinya ini P hadir, L terlambat, izin, excuse, kemudian absent ini tidak hadir. Nah, teman-teman ketika menemukan namanya langsung klik saja di sini, klik gitu. Jangan lupa setelah klik di bagian presensi scroll ke bawah, kemudian save attendance. Jadi kalau teman-teman sudah ngeklik di sini, kemudian tidak save attendance, nanti sudah yang presensinya tidak akan terekam atau tidak akan tersimpan. Ini untuk presensi di cyber. Nanti kalau misalnya ada teman-teman mengikuti perkuliahan, loh kok tidak ada presensinya, tidak usah galau ya, karena utamanya presensi di Sintak, Sintak ya, presensi online-nya di Sintak. Presensi di cyber opsional saja, tergantung Bapak Ibu dosen masing-masing. Jadi kalau ada presensi online sudah masuk, ada presensi di cyber ya teman-teman presensi saja. Kemudian ini untuk tugas, ya mungkin belum dapat tugas ya. Awal mungkin Bapak Ibu masih perkenalan dulu, Bapak Ibu dosen perkenalan dulu. Nah, teman-teman itu aktivitasnya nanti bisa juga download. Nanti di sini Bapak Ibu dosen juga akan memasukkan materi-materi topik-topik perkuliahannya pada hari itu dan teman-teman bisa downloadnya. Entah itu bentuknya PDF, PPT, ataupun MS Word. Kalau misalnya nanti mendapatkan tugas, tahapan untuk mengerjakan tugasnya di cyber, di sini Mbak Rate sudah memberikan contohnya bagaimana caranya masuk ke assignment, kemudian memasukkan atau mengupload materi tugasnya di cyber seperti apa, sudah ada caranya begitu ya. Di sini bisa teman-teman lihat. Ya, ini untuk assignment-nya. Kemudian kalau masuk ke aktivitas chat bagaimana? Ini untuk tugas. Untuk aktivitas chat, teman-teman klik di bagian icon chat-nya, kemudian langsung klik di bagian aktivitas chat. Ya, kemudian bisa mengetikkan kalimat atau pertanyaan apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada Bapak Ibu dosen berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, ini tampilan chatnya nanti seperti ini. Kemudian kalau forum, ya nanti teman-teman klik di bagian icon forumnya, langsung masuk di bagian diskusi forum. Nah, di sini akan terjadi diskusi, pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, nanti teman-teman menjawab, teman-teman yang lain juga bisa melihat jawaban teman-teman dan saling bisa berdiskusi di forum ya. Ini sekilas tentang cyber. Ya. Di ruang cyber PTMB Mbak Rati juga sudah memasang presensi, nanti teman-teman coba berlatih ya memasukkan presensi pada hari ini di ruang cyber pra PTMB. Kemudian materi yang cyber ini bisa teman-teman download untuk disimpan nanti kalau aktivitas perkuliahan daring bisa langsung dipakai untuk panduan begitu ya, untuk panduan. Ya. Apakah ada pertanyaan teman-teman berkaitan dengan pembelajaran online di cyber? Silakan chat Mbak Rate. Silakan kalau misalnya, karena perkuliahan sudah mulai tanggal 7 September ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau bertanya sebelum nanti hari Senin memulai perkuliahan menggunakan cyber.unika.ac.id. Silakan di chat aja nggak apa-apa. Atau mau pakai sound juga nggak apa-apa, silakan. Soundnya diaktifkan terlebih dahulu. Halo, suara Mbak Rate terdengar? Teman-teman,
Oke. Apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran menggunakan cyber? Silahkan sound-nya diaktifkan saja, tidak apa-apa. Mungkin belum ada gambaran ya, tetapi hari ini teman-teman sudah bisa masuk ke ruang cyber PTMP, itu latihan bahwa teman-teman pertama kali login menggunakan email student masuk ke cyber PTMP sudah bisa. Nah, besok hari Senin pun awalnya seperti ini. Teman-teman masuk ke cyber.unikad.ac.id, nanti sudah muncul mata kuliah-mata kuliah dalam semester ini. Ketika mau masuk, ya hari ini, hari Senin tanggal 7 jadwalnya mata kuliah apa, ya tinggal teman-teman pilih saja mata kuliah yang ada di cyber. Silakan kalau mau bertanya bisa mengaktifkan sound-nya. Oh, ini Dek Siva mau tanya. Oh, enggak jadi. Baik. Ada yang mau bertanya? Silakan langsung ke Mbak Rateh, diaktifkan saja sound-nya. Atau bisa lewat chat kalau malu-malu. Ya. Chatnya dari, Dek Alfiana, mau tanya kenapa cyber selalu error ya, Bu? Takutnya nanti saat kuliah telat gitu ya. Jadi begini teman-teman, intinya itu kan kita beraktivitas daring itu kan menggunakan jaringan internet gitu. Nah, pengalaman yang kemarin itu karena masuk bersamaan kadang-kadang ini pun terjadi hari ini, nge-lag gitu ya, putus-putus. Teman-teman tidak usah galau dan tidak usah khawatir ya. Yang utama memang jaringan internet di masing-masing, entah itu di jaringannya Unika maupun di jaringan teman-teman harus memang kuat. Ya. Tetapi Mbak Rateh memberikan tips di sini. Seandainya jaringan di rumah, entah itu menggunakan IndiHome atau menggunakan Speedy atau apapun, itu ternyata error, teman-teman bisa menggunakan Android. Jadi beraktivitas kuliah daring tidak harus menggunakan laptop, tetapi bisa menggunakan handphone atau Android. Kalau di Android, Mbak Rateh mengusulkan atau menyarankan teman-teman itu download Moodle app. Nah, ini Mbak Rateh ketik di ini ya, Moodle app di Play Store. Ya, Moodle app di Play Store. Moodle app di Play Store diinstal, kemudian teman-teman login menggunakan email student. Nanti teman-teman akan masuk langsung ke Cyber Unika. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pas mengikuti perkuliahan IndiHome-nya error, putus-putus, langsung saja pindah ke Android. Tetapi memang syaratnya pakai datanya harus kuat juga. Dan kelihatannya Telkomsel, kalau yang pakai Telkomsel itu ada di apa Ilmupedia ya, beli Rp10 itu mendapat 10 GB. Nah, e-learning ini bagian dari programnya Ilmupedia. Jadi kalau misalnya menggunakan Telkomsel dan beli Ilmupedia, ya paket data Ilmupedia Rp10 dapat 10 GB, itu e-learning atau platform cyber, ini kan platformnya e-learning juga. Itu biasanya lebih hemat. Gitu. Tetapi juga provider yang lain dimungkinkan ada penawaran juga untuk aktivitas perkuliahan daring. Nanti teman-teman lihat lagi apakah Excel juga menawarkan, kemudian M3, Mentari, teman-teman melihat lebih dahulu. Kalau memang ada paket data yang itu murah untuk kegiatan pembelajaran daring, mendingan menggunakan itu. Kemudian itu tipsnya berarti ya, jadi kalau misalnya pakai laptop terkendala menggunakan jaringan rumah, pindah saja ke HP atau Android gitu, supaya ketika teman-teman mengikuti perkuliahan tidak terputus gitu. Itu di Alfiana ya. Jadi ketika memang sedang error, pesan Mbak Rateh adalah jangan panik. Tenang saja, kalau terputus login lagi masuk. Gitu ya. Jadi terus jangan panik gitu. Karena apa? Tadi kan presensinya disintak. Ya, presensinya disintak, aktivitasnya di cyber. Kalau misalnya pada saat perkuliahan daring terputus ya, tidak usah panik, login lagi saja. Kemudian misalnya lomba ini kok saya nggak bisa
masuk ke cyber, coba ganti browser. Kalau tadinya pakainya Chrome, pindah ke Mozilla. Ya, kalau Mozilla terkendala, pindah ke Opera misalnya gitu ya. Jadi coba beberapa alternatif kalau misalnya itu terkendala masuk ke cyber. Pertanyaan Putia, Bu, cyber Unika yang digunakan itu cyber PTMP ini atau cyber Unika yang satunya? Nanti untuk tanggal 7 September, teman-teman pakainya yang ini ya, cyber. Ya, alamat yang cyber.unika.ac.id. Saat ini tidak usah dicoba dulu, ya. Yang minggu ini tidak usah dicoba dulu. Nanti teman-teman bisa mencoba di minggu malam atau Senin pagi. Ya, bangun pagi jam 6 atau 6.30 dicoba untuk masuk ke cyber. Tadi pesan Mbak Rati, tidak perlu panik kalau tidak bisa masuk. Alternatifnya kalau tidak bisa lewat laptop, ya pakai handphone Android, install Moodle app di Android masing-masing, login menggunakan email student. Untuk aplikasi Dimas di iOS kok nggak ada ya? Bentar. Ya, bentar, Dek. Oke, untuk Dek Diana, ini yang akan membantu menjawab Mas Andre. Ayo Mas Andre, tunjukkan wajahmu. Oh, enggak ada kameranya. Tunjukkan suaranya Mas Andre. Nanti Mas Andre akan menjawab. Kebetulan Mas Andre ini. Enggak kedengeran ya. Bentar. Oke. Oh, ini Mas Andre maunya lewat sini ya. Sudah nih Mas Andre. Oke, aku bantu jawab ya si Diana. Jadi ini wajahnya kelihatan dong, biar kenalan. Halo. Sini aja, enggak apa-apa. Jadi untuk yang di iOS memang belum ada aplikasi Dimas-nya. Jadi untuk yang di iOS, ketika mau mengakses Sintak bisa lewat browsernya masing-masing ya, lewat alamat sintak.unika.ac.id. Terus apalagi Mas, sintak.unika.ac.id. Terus menuju ke mana? Terus login mahasiswa. Email student. Terus. Nah nanti menunya akan sama kayak di Dima. Menu sama persis dengan Dimas gitu ya? Iya. Jadi Dimas itu untuk yang Android saja sih. Dimas untuk Android saja. Untuk iOS belum ada. Sampai tadi Stefanus. Yang iOS menunggu ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Aplikasi Unika Menyapa itu apa ya? Aplikasi Unika Menyapa itu ada aplikasi untuk mengetahui info-info terbaru, pengumuman-pengumuman terbaru berkaitan dengan Unika Sigi Pranoto. Ya, jadi aplikasi Unika Menyapa itu teman-teman bisa tahu informasi pengumuman-pengumuman dari Unika dan bisa tahu informasi terbaru juga berkaitan dengan koleksi-koleksi perpustakaan. Jadi yang sementara fokusnya adalah di cyber, kemudian di Dimas gitu ya. Untuk Unika Menyapa opsional dulu untuk saat ini, mau diinstal boleh, mau tidak diinstal juga tidak apa-apa. Nanti sambil berjalannya waktu teman-teman sudah terbiasa dengan aktivitas daring, silakan untuk menginstal juga aplikasi Unika Menyapa supaya tidak terlewat pengumuman dan informasi-informasi terbaru gitu ya. Oh ini Mbak La. Unika Menyapa ya, Unika Menyapa bisa diunduh di Play Store. Ini tadi ada yang bertanya begitu ya Tifara. Ada lagi kah? Ini mumpung Mbak Rate ada di sini dengan Bu Leni dan Bu Susana, kalau ada yang mau bertanya ya, karena apa namanya? Hari Senin sudah mulai beraktivitas perkuliahan. Ya.
Ada? Atau mungkin bisa diaktifkan soundnya. Ini malu-malu semua ya yang di hari ini. Unika menyapa juga belum ada di iOS, Diana. Ya. Jadi Unika menyapa belum ada di iOS gitu. Sementara masih di Android. Itu? Oke, selanjutnya adalah di materi PTMP. Oh, cara menggunakan app Moodle gimana ya, Bu? Setelah teman-teman install Moodle app dari Play Store, langsung login menggunakan email student. Nanti akan terhubung ke Cyber Unika. Dicoba. Ya. Kalau misalnya terkendala, ini berarti beri silakan WA Mbak Rate deh, nggak apa-apa. Ya. Ini WA-nya Mbak Rate, silakan kalau ada kendala untuk Moodle app-nya, bisa WA Mbak Rate. Itu Amar. Kalau Moodle app itu kan hampir sama dengan Cyber ya, cuma kan karena posisinya di Android, maka scroll-nya ke atas dan ke bawah. Kalau menggunakan laptop kan kita lebih luas ruangnya ya, jadi kiri kanan atas bawah gitu kalau yang di laptop. Tapi kalau di Android karena ini ada di aplikasi di Android, maka tampilannya agak sedikit berbeda dengan Cyber yang di laptopnya. Jadi teman-teman scroll naik ke atas ke bawah begitu. Inti dari perkuliahan daring, jangan panik gitu aja. Kalau misalnya, loh kok putus-putus ya, seperti tadi, kok Leni putus-putus suaranya, atau Mbak Rate putus-putus suaranya, ya tidak apa-apa. Ditunggu beberapa saat, yang namanya jaringan internet kan kadang-kadang ada naik, ada turunnya gitu ya. Apalagi ini semua menggunakan daring dari TK, SD, SMP, SMA, universitas. Jadi ini provider luar biasa ini membagi-bagi jaringannya gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba terkendala atau tersendat tidak usah khawatir. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sampaikan juga informasi di materi PTMP itu ada informasi UKM. Ya, unit kegiatan mahasiswa, di mana teman-teman bisa memilih selama masa perkuliahan nanti itu ingin ikut kegiatan kemahasiswaan apa, silakan teman-teman akses di materi PraPTMP, di ruang PraPTMP, silakan download ataupun melihat video-videonya. Ya, kalau tertarik nanti bisa mengikuti, gitu ya. Jadi bisa mendaftar. Baik, nah ada pertanyaan? Tidak ada. Cassandra mau bertanya apa ya? Cassandra di PraPTMP. Ya, untuk yang PTMP teman-teman, oke, ini berarti share screen lagi ya. Cara presensinya di mana? Nih, berarti share screen lagi. Apakah sudah muncul, Mas Andri? Sudah muncul ya. Saya tutup dulu. Oke. Bentar, Mbak, share screen lagi. Oh, tidak muncul. Ya. Oke. Teman-teman sudah di ruangan ini ya, PraPTMP. Ada dilihat di jendela sebelah kiri. Ya, jendela sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan ini kan blue button. Yang sebelah kiri adalah ini aktivitas PraPTMP pada hari ini. Nah, ini sudah ada link-link atau materi yang nanti bisa teman-teman download dari BAA, BAK, ada video perpustakaan juga. Nah, di sini ada video UKM dan non-UKM yang teman-teman bisa lihat. Untuk presensi, teman-teman klik di bagian presensi ini, ya, sambil berlatih ya. Kemudian masuk ke ini. Bagian action, kalau tadi Mbak Rati memberi contoh segitiga, itu kan karena posisi presensinya belum
mulai. Jadi waktu presensinya belum dibuka. Nah, kalau sudah dibuka nanti warnanya menjadi hijau begini. Segitiganya berubah menjadi panah hijau, kemudian teman-teman klik. Ya. Kalau teman-teman klik nanti akan terlihat, oh, ini belum presensi semua ya. Nah, geser sebelah kanan. Nah, oh, ini sudah ada yang presensi. Siapa ini? Alfonsus Advent. Sudah presensi, nanti teman-teman klik presensinya di sini. P present itu hadir, L terlambat, E excuse itu izin, A itu absen atau tidak hadir. Ketika sudah klik pilihannya P present, teman-teman langsung save attendance. Nah, supaya apa? Supaya presensinya terekam atau tersimpan. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mas Sandra sudah terjawab ya? Oh, putus-putus. Baiklah, berarti akan mengulang. Sudah, Angela, berarti suaranya masih putus-putus atau tidak? Berarti ulang lagi ya. Ini Mbak Rate ulang di bagian ini. Teman-teman kan kalau Vicon tadi kan di big blue button bertemu dengan Mbak Rate tetap muka ya di Vicon-nya. Nah, teman-teman lihat jendela sebelah kiri. Jendela sebelah kiri ini ada aktivitas PTMB pada hari ini. Kemudian ini ada materi banyak sekali. Nah, teman-teman cari yang bagian presensi. Loh, kok hilang presensinya ya? Oh, ini presensinya pindah ke sini. Presensinya ini. Ya. Tulisan presensi pra PTMB diklik. Langsung teman-teman klik di bagian panah hijau melengkung. Kemudian cari namanya, kalau sudah ketemu geser, kemudian nah, ini sudah ada Hafiz Nur Hisyam sudah bisa. Ya. Ini langsung diklik di bagian present, kemudian save attendance. Itu aja, sudah selesai, berarti teman-teman sudah bisa presensi. Begitu? Masih kurang jelas? Bisa sound-nya dibuka? Halo? Oh, Maria. Ah, Maria, tadi kan Mbak Rati pesan, tidak usah galau kalau ya. Ini masuknya ke ptmb.unika.ac.id, Maria. Kalau untuk cyber itu untuk aktivitas perkuliahan hari Senin. Kalau sekarang belum bisa masuk ke cyber, ini kan masih tahap untuk Bapak Ibu dosen memasukkan topik-topik dan materi perkuliahan buat minggu depan. Jadi tapi berarti pesan kalau mau tag cyber minggu malam atau Senin pagi, bangun pagi, tag ke cyber.unika.ac.id, kemudian login dengan Google. Itu pilih login Google, kemudian pakai email Unika. Kalau tetap tidak bisa masuk, tolong log out dulu semua email teman-teman. Kemudian masuk ke teman-teman buka email studentnya saja dari Gmail. Setelah email studentnya terbuka, di jendela sebelah kanan itu baru buka cyber.unika.ac.id, maka nanti otomatis cybernya akan masuk dengan login teman-teman. Kalau tidak bisa ya dicoba lagi untuk login menggunakan email student. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan?
Kalau tidak ada, Mbak Ratih mau menagih janji. Oh, menagih janji, menagih challenge-nya Panda. Sudah ada yang sudah membuat Panda kah? Pantun Anda untuk Unika. Tifara tidak muncul tanda panahnya. Tanda segitiga muncul enggak, Tifara? Oh, tidak ada. Nanti Mbak Rate cek dulu ya. Enggak usah khawatir, nanti Mbak Rate cek dulu. Enggak apa-apa, yang penting di sini Tifara sudah masuk ke ruang PMP. Nanti Mbak Rate cek di presensinya. Nanti kalau misalnya muncul nama Tifara, langsung Mbak Rate presensikan. Gitu ya. Ada lagi kah? Oh, Tifara, ini tadi Mas Andri bilang Tifara sudah presensi kok gitu. Jadi kalau Tifara sudah presensi ya tidak muncul tanda panahnya. Ya. Helmilia, nanti berarti cek ya. Ya, kalau yang tanda panahnya sudah tidak ada berarti sudah terpresensi, sudah masuk ke presensi. Nah, ini latihan, latihan tidak panik, oke. Teman-teman harus latihan untuk tidak panik. Jadi jangan panik. Kalau toh terlambat misalnya masuk perkuliahan daring terlambat, ya Bapak Ibu dosen tidak akan marah-marah begitu. Jadi beda dengan ketika SMA, teman-teman terlambat masuk ruang kelas, Bapak Ibu guru marah. Kalau yang di daring, ya Bapak Ibu dosen memaklumi. Kalau toh misalnya terlambat kan ada mungkin jaringannya belum lancar atau tetapi jangan sengaja untuk terlambat itu juga nanti apa Bapak Ibu dosennya nanti juga tahu begitu kan. Ya enggak apa-apa Riza, enggak apa-apa nanti Mbak Rate cek lagi. Pokoknya yang hadir di sini sudah terekam di Cyber PTMP. Enggak usah khawatir kalau belum bisa presensi nanti Mbak Rate cek lagi karena yang sudah masuk di aktivitas Cyber PTMP itu sudah terekam di cyber, nanti Mbak Rate bantu untuk presensikan. Kalau misalnya sudah ikut daring tapi lupa presensi, yang penting teman-teman tidak lupa presensi di presensi online di Sintak. Ya, jangan lupa, itu yang utama. Jangan lupa presensi online Sintaknya itu tidak boleh lupa. Oke, kalau tidak ada lagi, gantian Mbak Rate mau bertanya. Untuk pandanya apakah sudah siap? Belum, waduh. Oke, mungkin kalau masih belum siap, berarti akan tunggu. Silahkan WA Panda ke WA-nya Mbak Rateh ya. Silahkan teman-teman yang sudah punya pantun Anda untuk Unika, di WA-kan ke Mbak Rateh. Nanti akan Mbak Rateh lihat yang pandanya oke, akan ada merchandise yang akan kita kirimkan ke rumah. Gitu ya. Dua yang terbaik Panda. Silahkan WA ke Mbak Rate, pandanya apa? Mungkin kalau malu dibacakan di sini ya, dikirim ke Mbak Rate aja gitu ya, lewat WA. Baik teman-teman, untuk materi PRA-PTMP dari... Oh, ada pertanyaan. Ini nggak ada grup chat atau apa gitu? Oh, nanti ada grup chat mungkin ya di masing-masing prodi. Jadi grup chat khusus untuk PRA-PTMP ini tidak ada. Nanti ketika teman-teman misalnya hari Senin terkendala, tadi kan berarti sudah memberi WA Mbak Rati ya. Di luar kendala jaringan, silahkan informasikan ke Mbak Rati. Misalnya, Bu, saya tidak bisa login. Kenapa? Oh, apakah browsernya perlu dipindahkan dari Chrome ke Mozilla dan lain sebagainya. Begitu. Suaranya hilang, Amar. Ya ampun. Tolong di-refresh, nak. Ya, Amar tolong di-refresh. Gitu ya, jadi hari Senin tolong teman-teman penuh dengan semangat dan tidak perlu khawatir untuk bisa mengikuti perkuliahan daring karena perkuliahan daring ini diikuti selama satu semester. Joyful, ya, jadi menghadapi kondisi pandemi saat ini maupun perkuliahan daring dengan bahagia. Begitu. Jadi jangan ada beban. Mohon bersabar, tahan dulu,
akan ada saatnya kita bertemu begitu. Iya, ini berarti sudah pandai ini. Baik, teman-teman. Oke, di Frida nggak bisa join audionya, tolong tadi ketika refresh ada icon mikrofon diklik. Kemudian nanti ada muncul icon jempol, cek-cek gitu ya. Kalau suaranya masuk berarti langsung diklik. Ya, kalau tidak ada, maka Mbak Rate akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini. Ya. Mbak Rate mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, tetapi sebelum mengakhiri, nanti akan Mbak Rate tayangkan terlebih dahulu Himne dan Mars Unika Sugih Pranoto. Nanti teman-teman akan terbiasa untuk, ada pertanyaan. Oh, presensi Muhammad, bukan presentasi ya. Kalau presentasi mending di sini aja nih sama Mbak Raten, di presentasi pandamu. Ya, presensi di Sintak. Ya, teman-teman masuk ke Sintak ya. Nanti untuk presensinya sebentar. Ya, nanti berarti akan coba share cara presensi di Sintak. Ya, coba nanti Muhammad WA Mbak Ratih saja, nanti Mbak Ratih coba share untuk tahapan presensi di Sintak. Oh, Muhammadnya malah nggak ada. Bu, kok tidak ada suaranya? Emang nggak dengar suaranya Mbak Ratih ya? Ada, Nak. Ya, ada mungkin jaringan ya, kendala koneksi. Begitu teman-teman, kita akan tayangkan terlebih dahulu Himne dan Mars sebelum. Oh ya Diana, kalau belum presensi di sini tidak apa-apa, nanti kan yang aktivitas selama di Prapet MP sudah terekam, nanti berarti bantu presensikan. Baik teman-teman, berarti akan tayangkan terlebih dahulu Himne dan Mars Unika. Himne dan Mars ini akan sering teman-teman dengarkan selama menjadi mahasiswa Unika, dan harapannya teman-teman juga bisa menyanyikan nanti untuk Himne dan Mars. Silakan Mas Andre. Thank you.
Ya, teman-teman, dengan berakhirnya Himmel dan Mars, berakhir pula pertemuan kita di pra-PTMP pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih sudah ada teman-teman yang masuk ke WA Mbarate untuk mengirimkan tandanya, cakep, luar biasa ini teman-teman. Nah, oh ya, ini di chat rame banget, mau pada kenalan bikin grup chat, silahkan. Baik, Mbarate akan tutup acara siang hari ini dengan doa. Doakan Mbarate pimpin secara Katolik ya. Mohon teman-teman yang beragama lain menyesuaikan. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu telah menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini. Kami dapat melaksanakan aktivitas pra-PTMP secara dari ini dengan lancar dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Berkatilah dan lindungilah teman-teman kami, adik-adik maba yang akan mengikuti perkuliahan daring mulai hari Senin tanggal 7 September. Berilah semangat dan kekuatan supaya dapat melaksanakan perkuliahan secara daring dengan lancar tanpa kendala apapun. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, para Ibu-Ibu yang sudah mengisi materi pada hari ini, Bu Leni, Bu Susana, dan terima kasih kepada teman-teman maba semua yang juga sudah berkenan hadir di PRA-PTMP daring pada hari ini. Berkatilah mereka semua ya Bapa, dan semua ini kami wujudkan dalam perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, iya Mbak Leni. Teman-teman tampilin dong wajahnya, kita foto bareng-bareng. Oke, Bu Leni. Bu Leni, bisa ditampilkan wajahnya, share-in dulu webcam. Okay. Ya. Bu Leni, mohon bisa menggantikan saya, karena saya harus izin dulu ini masuk ke acara daring yang lain. Yaitu tapi habis ini kan kita selesai, tau ini sudah selesai kan? Ya, ini sudah selesai, ini Bu Leni gantian untuk foto-foto bersama, tapi saya sudah. Oh, sudah, oke. Okay. Ya. Jadi saya mohon pamit dulu teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Jauh di mata, dekat di hati, walaupun Anda jauh di sana, tetapi Unika selalu di hati. Love you, Bu. Terima kasih. Bu Leni mohon didampingi ya teman-teman. Ya. Ada di teman-teman bisa sharing sebentar webcam-nya. Terima kasih. Ya. Apakah masih bisa ditampilkan webcam-nya? Kita tunggu beberapa saat sebentar. Oh, sudah pada live ya? Ya, ada Alfiana yang lain. Yuk, kita tunggu sebentar. Sebelum nanti saya jam 12 juga ada rapat yang lainnya. Halo. Habis ini tugas teman-teman berarti unduh buku panduan, kemudian cek masing-masing cybernya, memastikan Senin mata kuliah teman-teman yang di KRS-in secara sistem, teman-teman sudah masuk di sana. Oke. Ya. Mas Andri masih ada ini? Oke, ya. Sudah ya, ini ada 55 mungkin sedang proses.
Ya, sebentar saya screenshot sebentar, semua lihat ke webcamnya. Ya, satu kali lagi, gayanya yang semangat gitu. Yuk, ada yang muncul lagi? Ya, 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 nih, yuk. Oke, Tinara masih, ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa selanjutnya. Ingat tadi hotline-hotline-nya, kalau ada yang akan dikomunikasikan ke kami, bisa menghubungi nomor hotline yang sudah kami sediakan tadi di masing-masing bagiannya. Keuangan ya keuangan, akademik ya akademik. Tadi untuk yang Bu Ratih juga siap memberikan pendampingan secara langsung. Baik, selamat siang. Sampai jumpa minggu depan secara daring di kelas masing-masing. Thank you.